Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala la hawla wa la quwwata illa billahil azim, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa jisuh wa rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, sahabat ibu bara. Alhamdulillah, saya di sini diundang di desa pabedilan, apa, di desa Pagunung ya? Desa Kubang Gunung, blok Kubang Gunung. Di rumahnya Bapak Andi dan Ibu Eni. Dan alhamdulillah sahabat itu ber, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu dalam izin Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan melimpah buat keluarganya. Dan mudah-mudahan sahabat itu ber, pro di mukti dan berikut-berikut mukti, mudah-mudahan sudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen, share di mata Sangkala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So
salli alaihi wasallim. Allahumma sahabat, ini di sini tuh kemungkinan karena tidak ada yang betah kontrak di sini tuh. Ada banyak bangsa koinnya yang tinggal di sini. Dan di sini tuh terdengar ada sosok suara ngepros tuh, kayak ular. Kayak ular ngepros itu di sini. Jadi mungkin di sini ada pusaka dah, atau semacam pusaka ularnya atau apa ya. Jadi saya akan coba. Di sini terdengar sangat jelas suara ular di sini. Ya Rabbi,
Ini tuh banyak yang nunggu ya, ada jin ibrit ya, termasuk banyak lah. Kalau menurut saya ini setan kawak semua, jadi yang udah kawakan di sini itu setan kawak. Yang paling susah, sangat rumit setan kawak. Kayak yang punyanya, yang punya rumah di sini tuh kan Andi, gak pernah sholat, jadi itulah setan kawak alias orang kawak. Allah, bukan orang kuat. Jadi buat para sahabat semua, pesan saja dari Ki Mukti, rumah itu jangan terlalu dikosongkan. Isilah sholat, terus zikir ya. Jadi rumah ini yang nunggunya pun akan lari. Kalau ini rumah udah kosong, belum kosong, kayak yang punyanya tuh artinya kosong, carinya duit ya seperti ini. Jadinya orang kawak, bukan setan kawak. Dan ini setan kawak. Ya, Anya. Iya. Iya. Andinya bilang setan kawak. Orang kawak ya. Yeah.
Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ada setan kalau tuh. Tuh, lihat di sana kamera, jangan ke saya, coy. Tuh, setan kalak. Ya. Itu. Sudah ada. Ada sosok. Ini. Sini tarik larinya ke sana, saya akan coba tariknya ya. Sahabat baunya amis, bau telur, amis baunya. Ini, ya, nih ada sosok ular, nih baunya sangat amis sekali, ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala. Sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ini sahabat yang di sini nih. Ini gading. Ini gading. Setan kawak. Nah, ini ada lagi yang setan nanti saya beri semua.